Penambahbaikan prosedur operasi standar SOP tahun baru China yang diumumkan kerajaan semalam bukan tiket untuk meraihkannya secara besar-besaran. Masyarakat kaum China bersetuju tahun baru China perlu disambut dengan bilangan ahli keluarga yang minimum bagi mengelak penularan COVID-19 terutamanya dalam kalangan mereka yang berisiko tinggi. Jadi saya rasa memang SOP ini dia sesuai dan saya rasa orang ramai perlu mempertimbangkan apakah keperluan kami semasa Tahun Baru Cina. Adakah saling jarah-menjarahi diperlukan? Adakah beramai-ramai diperlukan? Kalau tidak diperlukan, bolehlah kita buat secara senang, secara lebih simple sikitlah. Okay, so pada pendapat saya, actually SOP ini kena diketatkan lagi memandangkan situasi COVID yang semakin serius belakangan ini di Malaysia. Kaum China adalah untuk berada di rumah sendiri dan juga mengurangkan penghimpunan besar antara kawan-kawan, ahli keluarga dan juga perintah negeri atau daerah. Saya rasa kita juga memainkan peranan sendirilah, walaupun kerajaan sudah mengumumkan bahawa 30 orang boleh dalam satu masa lah. Walaupun kadang-kadang SOP yang ketat mungkin menyebabkan kita berasa letih ataupun kita berasa agak menyukarkan untuk suasana perayaan ini, tapi kita kena faham yang SOP semua ini adalah untuk kebaikan bersama. Semalam, Kementerian Perpaduan Negara menerusi mesyuarat teknikal Majlis Keselamatan Negara MKN yang telah dipengerusikan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersetuju meluluskan SOP sambutan Tahun Baru China yang telah ditambah baik. Antaranya, makan besar keluarga dibenarkan dengan tidak melebihi 15 orang ahli keluarga yang terdekat tinggal dalam zon lingkungan 10 km.